Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Sahabatku yang mulia, sejenak kita bermuhasabah akan hidup ini yang cuma sebentar. Pernahkah kita mengamati, bermuhasabah telah berapa lama hidup yang telah kita lakukan, kita jalani? Kalau belum, mari kami mengajak dan kita semuanya, mari kita tengok sejenak ke belakang. Saat kita masih kanak-kanak, mungkin kita main mobil-mobilan, main sepeda-sepedahan, atau bahkan main masak-masakan, main hujan-hujanan, dan lain sebagainya. Masa-masa yang indah itu kini sudah berlalu. Lalu kini usia kita mungkin di atas 20 tahun atau 30 tahun atau bahkan lebih. Bahkan ada yang sudah berkeluarga, bahkan ada yang sudah beranak cucu. Perhatikanlah sejenak, saudaraku, telah berapa lama kita hidup hari ini. Ternyata seperti baru kemarin saja kita melalui hal-hal itu semuanya. Kita mungkin merasa bahwa kita masih lama menjadi kakek nenek. Tapi kalau kita tanyakan kepada kakek nenek kita, mereka pun akan menjawab dan akan menjawab bahwa ini hidup baru kemarin saja. Mereka pun juga merasakan bahwa masa kanak-kanak, masa mudanya seperti baru kemarin saja. Kesimpulannya apa, saudaraku? Hidup ini cuma sebentar. Hidup ini cuma sebentar. Allah Azza wa Jal telah mengabarkan bagaimana perasaan orang-orang di hari kiamat nanti tentang lama kehidupan dunia ini. Allah mengatakan, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka, yarawunaha, melihat hari kiamat, kehidupan di sana, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, melainkan sebentar saja di waktu duha ataupun di waktu pagi hari. Pertanyaan buat kita, saudaraku, apa gunanya kita mengingat ini semuanya akan kehidupan yang kita jalani yang sifatnya sebentar saja? Kita, jika kita sadari dengan sepenuh-penuh kesadaran bahwa sekali lagi hidup ini cuma sebentar saja, kemudian kita akan melanjutkan kehidupan yang kita kenal dengan kehidupan yang kekal dan abadi, di mana kebahagiaan, kesengsaraan kita di sana itu ditentukan dengan kehidupan yang hari ini kita jalani. Maka mudah-mudahan kesadaran ini kita mengajak agar kita semakin kuat, semakin semangat, dan berlomba-lomba agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi kelak di sana.
di surganya Al-Firdaus Al-A'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mara ummati." Sesungguhnya usia umatku ini, ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum man yujawizu dzalik, dan sedikit dari mereka yang melampaui dari batas usia 70 tahun. Toh kalaupun seandainya lebih, itu bonus dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kesimpulan, kehidupan ini cuma sebentar saja, saudaraku. Oleh karenanya, mari sekali lagi berlomba-lomba meminta petunjuk topiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi kelak di sana, tentunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan taufiknya, agar kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang kami muliakan, kembali kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa gunanya kita mengingat ini semuanya? Karena kita faham bahwa kehidupan ini cuma sebentar saja, saudaraku. Dan kita akan melanjutki dan memasuki kehidupan yang abadi dan kekal di sana. Apakah yang kita akan peroleh, kebahagiaan atau kesengsaraan, atau surganya Allah atau sebaliknya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari, waktu yang singkat ini yang tadi Nabi sebutkan 60 atau sampai 70 tahun, gunakan dengan semaksimal mungkin untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebahagiaan kita kelak di sana yang abadi, yang kekal, yang kita semua berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu artinya kita hari ini harus berlelah-lelah, kita harus berletih-letih, kita harus melipat gandakan kekuatan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita. Dan juga kita harus melipat gandakan untuk kita menahan nafsu kita, serta harus melewati berbagai cobaan, ujian, rasa sakit dalam kita melaksanakan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, saudaraku. Kita tidak akan pernah bersedia mengejar kenikmatan-kenikmatan atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya sejenak. Kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sesaat atau kenikmatan yang semu dan berbagai hiasan setan, dan juga berbagai bentuk-bentuk kemaksiatan jika taruhannya adalah kesengsaraan, kesedihan yang abadi kelak di hari akhir sana. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Imam Muslim meriwayatkannya, Nabi mengkhabarkan kepada kita semua, nanti kelak di hari kiamat akan didatangkan seorang yang di dunia hidupnya paling senang,
Namun dia, wal'iyadzubillah, termasuk penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah dirinya dicelupkan sekali saja di neraka Allah subhanahu wa ta'ala ke dalamnya, lalu ditanyakan kepadanya, pernahkah kamu merasakan kenikmatan sebelum ini? Maka dia akan menjawab, saya sama sekali belum pernah merasakan kenikmatan sebelumnya. Sebaliknya, didatangkan seseorang yang di dunia paling sengsara, paling sedih. Namun dia termasuk orang yang dicatat dalam artian penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekali dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan ditanyakan kepadanya, pernahkah kamu merasakan kesengsaraan sebelum ini? Maka dia menjawab, saya sama sekali belum pernah sengsara sebelum ini. Oleh karenanya, saudaraku yang kita muliakan, sadarilah kehidupan ini yang sementara, sejenak. Namun dari yang sebentar ini, dari yang sementara ini, kehidupan kita yang sebenarnya kelak akan ditentukan dengan yang sejenak ini. Apakah kita kelak nanti sengsara? Atau apakah kita kelak nanti bahagia? Atau kelak kita akan masuk ke dalam surganya Allah? Atau sebaliknya, Allah siksa kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah petua dan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita. Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Kata Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku. Faqalah, dan Nabi pun memberikan nasihat kepadaku. Nabi lantas memberikan nasihat kepadaku, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang musafir. Lantas Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, kemudian Abdullah ibni Umar, dia berkata, idza asbahta falan tadri al-masa. Jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu waktu pagi hari. Wa idza amsayta fala tantadiri sabah. Dan jika telah berada di pagi hari, maka jangan engkau menunggu waktu sore hari. Saudaraku yang kita muliakan, kita ingatkan kembali, ingat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, idza amsayta fala tantadiri sabah. Jika kamu berada di waktu sore hari, maka jangan tunggu waktu pagi hari. Wa idza asbahta wala tantadiri al-masa.
Dan juga begitu sebaliknya, jika kita berada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore hari tiba. Khudh min sihatika limaradika, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah waktu hidup, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Bagaimana indahnya wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan juga wejangan sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Umar buat kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya yang mulia agar menyikapi kehidupan yang sejenak ini dengan dua kondisi, dan tidak ada pilihan yang lain kecuali dengan dua pilihan ini yang terbaik. Imma kita menjadi orang yang asing, atau imma kita menjadi orang yang musafir. Lihatlah orang yang asing, dia tidak terperdaya dengan hari ini yang dia lalui, karena dia akan mempersiapkan bekal-bekal untuk bekal yang abadi dia kelak pulang kembali ke rumahnya. Karena kita faham orang yang asing itu, dia akan kembali ke kampung halamannya, dan dia tidak akan menetap. Dia akan kembali ke kampung halamannya, dan dia persiapkan bekal terbaiknya. Begitulah pesan Nabi buat kita, agar kita menjadi orang yang asing. Atau imma kita menjadi orang yang musafir, yang mungkin sejenak kita berangkat di negeri orang seminggu, sebulan, dan tentu kita akan beranjak melewati negeri-negeri yang lain, dan kita akan mempersiapkan bekal-bekal untuk kita kembali ke kampung halaman. Tidak terlena dengan kehidupan dan kenikmatan yang semu itu, tapi itu menjadikan kita untuk mempersiapkan bekal-bekal terbaik kita untuk kehidupan yang abadi. Dialah akhirat kita kelak. Oleh karenanya, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anha juga pernah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambillah lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Syababaka qabla haramik, sebelum datang. Ambillah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihatika qabla saqamik, dan ambillah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan manfaatkan waktu kekayaanmu sebelum datang waktu miskinmu. Kemudian wa faraghika qabla syughli, ambillah waktu kosongmu sebelum datang kesibukanmu. Wa hayatika qabla mautik, dan ambillah dan manfaatkan waktu kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kehidupan ini sementara dan sejenak saja. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, innama hadhil hayatul dunya mata, bahwa kehidupan ini hanyalah kenikmatan-kenikmatan yang semu dan sebentar saja. Wa innamal akhirah ya darul qarar, sedangkan kampung akhirat dialah kampung yang abadi dan kekal.
Bahkan Allah juga memperumpamakan kehidupan ini. Innama hayatud dunya illa la'ibun walah. Bahwa perumpamaan kehidupan dunia ini seperti mainan dan senda gurau. Kita lihat yang sekitar kita hari ini yang mereka bermain pasti punya limitnya, artinya over, yang mungkin 40 menit akan selesai permainan. Kita lihat teman-teman kita yang hari ini bermain olahraga, entahkah dia bola kaki atau olahraga yang lainnya, mungkin 45 menit akan berakhir itu permainan. Begitulah juga kehidupan hari ini akan berakhir dengan kematian kita. Walahun, bahkan Allah perumpamakan seperti senda gurau yang dia juga ada over dan limitnya. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari manfaatkan waktu yang singkat ini dengan terus kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus kita meminta taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melipat gandakan amunisi kekuatan ibadah kita, kesabaran kita, keikhlasan kita, dan juga kita meninggalkan apa yang Allah larang dengan tidak terjerumus ke dalam apa yang Allah larang, kemaksiatannya. Dan juga kita harus sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, agar yang sejenak ini atau yang sesaat ini akan bernilai bahagia kelak di akhirat. Karena kita faham dengan yang sejenak ini, 60 atau 70 tahun ini, dialah yang menentukan kehidupan kita yang abadi, yang kekal di sana. Entahkah kita di surga Allah, entahkah kita di neraka Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita bahagia, ataukah kita sengsara. Oleh karenanya, ingat pesan Allah, ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sedikit kita mengingat dari poin-poin yang apa yang kita sebutkan di atas, semoga kita bisa mengambil ibrah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, peristiwa-peristiwa yang hari ini kita jalani, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang semua hari ini, itulah yang kita lihat. Dia tidak abadi, yang sifatnya semua yang itu akan ditentukan kelak untuk kebahagiaan kita di kampung halaman kelak. Apakah kita bahagia atau kita sengsara? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah nasihat yang singkat ini, muhasabah yang sederhana ini, mudah-mudahan sebagai wasilah membantu kita agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang telah kita lihat, kita perhatikan. Karena yang kita lalui, yang saat ini kita jalani, imah dia yang telah lampau, imah dia yang sekarang, yang ia sebagai sesuatu yang harus kita lakukan untuk kebahagiaan dunia kita, akhirat kita, dan dia masa depan yang itu sifatnya belum tentu apakah kita akan menjumpai atau tidak. Begitulah manusia akan menjalani tiga masa ini. Masa lalunya, yang sekarang, dan yang akan datang. Oleh karenanya, nasihat yang singkat ini
Semoga memberi manfaat buat kita semuanya. Dan sekali lagi, mari kita berdoa agar Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semuanya. Agar kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur jika kita mendapatkan nikmat, bertobat jika kita berbuat salah dan dosa, dan kemudian kita bersabar saat Allah uji kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.